Brigadir RG ditangkap petugas Polsek Medan Helvetia pada minggu lalu. Penangkapan oknum polisi ini berawal dari laporan warga yang resah dengan ulah pelaku. Dengan terang-terangan, pelaku mengedarkan sabu ke pemuda di sekitar rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 9 gram sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Pelaku terancam hukuman pidana dan dipecat dari kesatuannya. Kini polisi masih memburu pemasok sabu bagi pelaku.